Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Jadi hari ini kegiatannya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMA 6 Kelurahan Sotek, Lajang Pasir Utara. Ini tempatnya di SMA-nya 6 nih Bunda ya. Jadi sebelum mereka divaksinasi, mereka mengisi dulu data yang berisi nama, nik, alamat, nomor handphone, sama tanggal lahir. Jadi fungsinya itu nanti pada saat pencatatan untuk mendapat mengeluarkan kartu vaksinasi. Ini Bunda ya. Jadi salah satu syarat untuk temuan tatap muka adalah harus vaksinasi. Jadi vaksinasi itu ada 2 dosis sih Bunda ya, dan jaraknya ada 28 hari. Kalau dulu vaksinasi itu 18-59 tahun, karena ada penelitian baru lagi, jadi 12-17 tahun dilakukan vaksinasi. Makanya sekarang kami melakukan kegiatan di SMA dan SMP. Ini pada saat pelaksanaan, anak-anak SMA-nya ini tidak berdatangan bersamaan. Jadi misalnya kelas 1 di jam 8, nanti kelas 2 di jam 9. Jadi mereka berjarak. Jadi sebelum dilaksanakan vaksinasi, mereka di screening dulu apakah mereka layak divaksinasi apa tidak. Jadi sebelum dilakukan vaksinasi, dibagikan kepada siswa-siswa ini surat permohonan untuk orang tua apakah anaknya bersedia divaksin atau tidak. Kalau memang mereka tidak bersedia, mereka tidak akan datang ke tempat vaksinasi ya Bunda. Jadi vaksinasi untuk anak sekolah ini harus ada persetujuan dari orang tua. Itu salah satu syarat utamanya anak-anak yang divaksin, selain mereka juga dalam keadaan sehat. Jadi persetujuan orang tua. Ini tempat pelaksanaan vaksinasinya. Ini waktu vaksinasi ada salah satu siswa yang ketakutan, makanya dipegangin ya Bunda. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa juga divaksin walaupun dia ketakutan. Rasanya manusiawi ya Bunda ya, rasa takut itu. Jadi rasa takut itu bukan hanya anak-anak, semua memiliki rasa takut. Makanya awal-awal vaksinasi banyak sekali orang yang takut untuk divaksin. Slot yang kedua ini pelaksana vaksinasi COVID-19 di Pesantren Nur Hidayah, Kelurahan Sotek, Penajam Pasir Utara. Jadi Pesantren Nur Hidayah ini singkat dengan SMP Bunda. Ini kami baru datang, persiapan dulu. Slide ini meja pertama, meja screening. Jadi setelah selesai intensi di pengukur suhu tubuh, lalu dilakukan screening oleh dokter. Sebelum, sama seperti SMA tadi, sebelum pelaksanaan vaksinasi, ada surat persetujuan dari orang tua. Karena para murid ini tinggal di dalam lingkungan pesantren, jadi surat persetujuan orang tuanya dibagikan di grup WhatsApp orang tua para murid pesantren ini. Selain mengirimkan surat persetujuan, juga disertai dengan nik kakak yang mau divaksin. Adapun kegunaan dari nik itu untuk pencatatan dan pencetakan kartu vaksin nanti ya Bunda ya. Ini meja observasi sekaligus untuk memasukkan hasil screening kesehatan. Jadi di observasinya itu selama 15-30 menit. Jadi mereka yang dilakukan vaksinasi ini masuknya tidak bersama-sama untuk menghindari kerumunan.
Jadi selesai peserta yang di dalam, masuk lagi temannya yang di luar. Jadi mereka bergantian saling menunggu ya Bunda ya. Setelah selesai mengisi lembaran yang berisi tadi keterangan mereka tentang nama, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, lalu mereka masuk untuk dilakukan tensi dan pengukuran suhu tubuh. Jadi screening ini berfungsi untuk menentukan layak vaksin apa tidak. Ini teman kami dari petugas yang hadir untuk vaksinasi, karena anak sekolahnya di sini di pesantren ini, jadi dia melakukan vaksin untuk anaknya sendiri ya Bun ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga pelaksanaan vaksin COVID-19 di pesantren Nurul Hidayah. Ini teman saya ada yang memakai motornya sendiri. Kalau kami beramai-ramai naik mobil ya Bunda ya. Ini suasana di depan kantor pesantren Nurul Hidayah. Ini teman saya lagi pamitan sama ustaz dan ustazahnya ya Bunda ya. Ini kami kembali ke puskesmas untuk merapikan barang-barang yang selesai dipakai pada saat pelaksanaan vaksinasi. Jadi slide ketiga ini adalah kegiatan penjaringan anak sekolah di SDN 032 Kelurahan Sontek. Kami melaksanakan penjaringan anak sekolah karena sudah diadakan pertemuan tatap muka anak sekolah dasar. Ini anak saya ikut ya Bunda ya, ikut saya ke sekolahan. Teman saya sudah duluan di kantor gurunya, saya menyusul belakangan ya Bunda ya. Jadi tujuan penjaringan kesehatan ini adalah untuk deteksi dini masalah kesehatan siswa-siswa sekolah, terutama sekolah dasar ya Bunda ya, untuk segera mendapatkan penanganan sedini mungkin. Dan juga bisa untuk informasi sekolah bagaimana tentang perkembangan kesehatan siswa-siswanya. Jadi pemeriksaannya terdiri dari timbang badan, tinggi badan, pemeriksaan mata. Jadi dilihat matanya apakah kalau dia melihat pengajaran ditentukan dia normal atau dianya tidak jelas. Kan biasanya kalau anak sekolah itu dia kalau jarak jauh tidak melihat. Jadi kita dicek kalau misalnya mereka kesulitan itu kita anjurkan untuk ke puskesmas. Jadi nanti dibikinkan rujukan untuk ke polimata ya Bunda ya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan gigi. Sering juga anak-anak itu, pada anak sekolah itu giginya rusak atau giginya itu ada gigi susu tetapi sudah tumbuh gigi permanen. Dan itu harus segera dicabut ya Bunda ya. Kukunya, jika mereka kukunya kotor, kami sarankan untuk dipotong. Jadi banyak sekali manfaatnya penjaringan pada anak sekolah ini ya Bunda ya. Karena tidak semuanya mereka kalau ada keluhan mau ke puskesmas. Demikianlah video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.